Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Semaunya Aja. Kali ini saya akan membagikan config Gcam BSG 8.1. Buat teman-teman yang ingin mencoba confignya, bisa di download di kolom deskripsi ya. Saya sudah sediakan config ini yang bernama config siang malam ya, by Semaunya Aja. Buat teman-teman silahkan dicoba, semoga cocok di HP teman-teman. Oh ya, untuk cara pemasangan Gcam-nya dan cara pemasangan config-nya nanti di pertengahan video ya. Jadi buat teman-teman disimak saja. Nah, ini saya menggunakan di mode astronomi ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, sangat detail gambarnya, minim noise. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin mencoba config-nya bisa di-download di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke cara penginstalan Gcam-nya dan cara pemasangan config-nya. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin mencoba config-nya bisa di-load di kolom deskripsi ya, saya sudah sediakan. Untuk yang config-nya yang ini ya, berformat zip. Jadi buat teman-teman silahkan di-ekstrak config-nya, passwordnya ada di video, jangan di-skip-skip biar nggak kelewatan passwordnya. Langsung saja diinstal aplikasi Gcam-nya. Karena saya sudah menginstalnya, langsung dibuka saja ya. Tap selesai. Langkah selanjutnya pergi ke pengaturan Gcam-nya ya, seperti biasa ya. Lalu teman-teman di sini tap config, lalu tap save. Tap save lagi, ini bertujuan untuk membuat folder Gcam-nya ya, atau folder config-nya. Kita kembali lagi ke file manager yang tadi. Langkah selanjutnya teman-teman ekstrak saja si config-nya. Sekali lagi passwordnya ada di video ya. Tulisannya besar semua tanpa menggunakan spasi. Lalu ekstrak di sini. Setelah diekstrak nanti muncul folder siang malam by Semaunya ya, yang ini. Langsung dibuka saja. Nah, ini config-nya ada dua, versi JUV sama JPEG ya. Selanjutnya config tersebut dipindahkan atau disalin ya, ke penyimpanan internal, lalu cari folder download, lalu ke folder MGC 8.1. Nah, di sini teman-teman tinggal ditempel saja ya. Tap tempel. Nah, ini otomatis config-nya sudah pindah ke folder Gcam-nya. Langkah selanjutnya buka lagi si aplikasi Gcam-nya ya. Untuk cara pemasangan config-nya ya, tinggal di tap di sini dua kali layarnya. Lalu muncul pilihan config. Di tap saja.
Nah, ini otomatis config-nya sudah terpasang ya, teman-teman bisa pakai. Langsung dicoba, langsung dites saja. Kita lihat di pengaturannya. Ini Google AWB-nya on ya. Untuk HDR disempurnakannya langsung di HDR plus. Kita lihat di mode malam, langsung aktif di mode astronomi atau di mode astrofotografi. Untuk menonaktifkannya teman-teman gampang saja, tinggal di tab yang ini, langsung astrofotografinya di off-kan ya. Nah, ini otomatis sudah mati ya di mode astronominya. Kita lihat di video. Untuk di video saya menggunakan di 30 detik atau teman-teman bisa di 60 detik kan. Untuk resolusi di full HD ya. Oke, segitu aja ya untuk cara pemasangan config-nya dan cara pemasangan aplikasinya. Sekali lagi buat teman-teman, silahkan dicoba, silahkan di download di kolom deskripsi, saya sudah sediakan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalam.